What's up guys, balik lagi sama gue Kelly Purwanto. Nah, video kali ini gue lagi ada di sebuah bengkel Vespa. Ini gak jauh nih dari rumah nih, dari Lupil. Tapi gue kurang tahu nih nama bengkelnya apa. Akhirnya, nama bengkelnya apa? Mulia Motor. Tuh guys, Mang Andy Vespa. Jadi buat kalian nih, Bengkel Vespa Mang Andy. Nah, jadi berhubung gua baru angkat nih motor, nih Vespa XL, jadi harus diservis dan ganti oli dulu. Nah, nanti gua pengen kasih tahu nih berapa sih biayanya untuk servis, ganti oli dan lain-lainnya. Kalian ikuti terus video gue ya. Ini udah dibongkar nih guys. Mau ngidupin Corsa. Oh itu mesin Corsa itu. Oh, banyak banget guys Corsa ya di sini. Tuh ada berapa biji itu? 1, 2, 3, 4 FNB. Mantap. Oke guys, nanti kita lihat ya akan diapain aja nih motor. Ya, terus biayanya berapa? Pokoknya ikuti terus video gua. Bye. Bersihin tuh biar kinclong, iya gak? Iya. Banyak ada olinya. Iya, banyak ada oli sih. Kasih juga masih bakal. Jadi tadi remesnya dari mana sih? Olinya dari sini ya? Dari sini dia. Turun, knalpot. Oh, itu knalpot emang Vespa rata-rata harus diikat gini ya? Iya. Oh gitu? Biar gak ini om. Apa? Apa namanya? Enggak jatuh. Biar gak jatuh, bahaya tuh Vespa. Oh, kalau cuma pakai bautnya doang ini gak kuat emang? Suka sering dapat. Oh masih sering copot. Oh. Pantes dari zaman gua pakai Vespa tua dulu waktu SMA tetap harus diikat pakai kabel kopling atau kabel gitu-gituan lah. Apa yang jadi bersih ini? Ini emang semuanya ada gituan ya? Ada pada ini. Tadi masih Asli bawah. Ini Orion. Orion ya. Ini semua juga kan Orion kan? Ada. Banyak ya kode-kode. Hah? Iya ada kodenya. Mantap. Ini juga ini. Apa namanya nih? Ide Etik. Iya. Masih bawa aja guys. Mantap lah. Oke, gue bakal pakai terus nih harian nih. Enak banget ya. Enak om. Enak emang. Pakai bulan harian. Masih touring ke mana juga masih berani iya. Ini mah. Tapi kan tetap aja orang biasa kan bawa Vespa mikirin lah takut mogok lah apalah. Ini mah enggak ya, aman ya? Aman ini mah. Masih baru dong. Ya. Tahun muda. Tahun ini berapa ya? Apa? Ini enggak tahu berapa ya. Oh, ini ya. Masih kali ya. Tapi dia pasti tetap bakal berubah-berubah terus ya. Biasanya sih kalau masih kecil lebih enak kan. Kelihatan nanti? Kelihatan. Kita lihat. Mudah-mudahan masih standar gitu ya. Iya. Ini baris-baris itu gak apa-apa deh ya? Gak apa-apa, yang penting jangan dalamnya jangan. Standar ya om, masih nol ya om. Masih nol. Masih standar ya. Asik, mantap. Mantap guys, mantap.
Iya, yeah, masih standar. Masih standar ya. Lebih enak ya emang kalau standar? Lebih enak. Walaupun nggak ada, larinya masih kurang, tapi tenaganya masih ada terus. Oh, tetap lah. Paling nanti pakai lem paking. Kabel sus. Oh. Ya, ngerokok mulu kayak dukun. Ini kan kabel mulu tadi. Ngerokok mulu nih mekanik satu. Jadi ini kabel spironya ya, mau dicek ya. Kacau semua. Dicek kabel spironya nih. Wah. Kabel bilang udah putus. Hah? Putus. Ganti. Ganti ya. Iya, ganti lah. Iya, biar normal. Kita ngebutnya lihat tuh berapa kilometer. Iya. Dari kemarin mah enggak tahu. Terus kabel speedonya guys, dan tidak ada speedo.
Mantap ya. Guys yang harus diganti nih karena speedonya putus. Ganti langsung. Sekarang ini biasanya mah kalau ini yang speedo namanya. Iya, tuh speedonya yang putus. Ganti guys, woi. Kita motor. Kita ada asin. Asin ya berarti ya. Asin bawa dan motor. Dan motor. Moments later. Oke guys, jadi kita udah selesai. Apa yang tadi? Ini. Servis oli, servis ganti oli, kabel speedometer, sama helm mesin, helm mesin. Nah, itu lah pokoknya. Udah itu aja. Totalnya langsung atau gimana nih? Langsung boleh. Boleh. Berapa? Oke nih. Jadi 275. Oh, 275 guys. Murah meriah di sini ya enggak? Yang tadi ya. Apa bengkel emang? Masih tahu lagi? Bengkel Vespa Mang Endi. Ada di Google Map. Ada di Google Map. Dekat rumah gue. Kalau mau mampir ke rumah juga boleh. Oke guys, jadi sekarang kita bayar dulu. Jadi 275. Oke guys, jadi sekarang gue udah di jalan pulang. Kalian tadi tahu kan berapa totalnya untuk servis axle, terus juga apa aja yang diganti, totalnya 275. Speedo gue udah nyala sih sebenarnya tuh. Anjay. Mantap, udah kayak motor beneran nih sekarang speedonya nyala. Oke. Oke guys, jadi sampai di sini dulu video gue tentang Vespa axle. Jadi jangan lupa di-subscribe di channel gue, jangan lupa juga di-like, di-share dan komen. Oke, sampai ketemu lagi di next video. Bye!